disebutkan dalam surat Ali Imran, manfaat dakwah diantaranya sebab mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Iya, sebab mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di akhir ayat disebut mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian manfaat dari dakwah akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Man dalla 'ala khair falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Jadi kalau ternyata yang mengamalkan kebaikan atas seruan antum banyak orang, maka antum akan mendapatkan sebanyak orang yang mengikuti seruan antum tadi. Iya. Kemudian manfaat dakwah juga sebab kuatnya kaum muslimin. Ya, sebab kuatnya kaum muslimin. Adapun akibat meninggalkan dakwah itu disebutkan dalam surat Al-Maidah, sebab datangnya laknat Allah. Alhamdulillah. Iya, sebab datangnya laknat Allah. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lainal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu ya'malun. Jadi telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil melalui lisannya Dawud dan Isa bin Maryam. Disebabkan apa? Disebabkan maksiatnya mereka, durhakanya mereka. Ya. Dan apa? Mereka tidak saling menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Kemudian bahaya akibat meninggalkan dakwah sebab kebinasaan dan kehancuran seperti yang Allah sebutkan di surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan suatu negeri kalau penduduk negeri itu ada yang mengadakan islah. Di antara bentuk islah apa? Dakwah kepada kebaikan. Iya. Berarti kalau meninggalkan dakwah akan menjadi sebab kebinasaan dan kehancuran. Dan juga meratanya siksa dan azab seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Ya, dan ini ayat sering kita dengar. Takutlah kalian terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja, tapi termasuk juga menimpa orang-orang yang meninggalkan dakwah. Ya. Kemudian yang terakhir, sebab tidak dikabulkannya doa. Ini sebab meninggalkan dakwah. Akibat yang meninggalkan dakwah adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Berdasarkan hadis Khuzaifah ibn al-Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi bi yadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Hendaklah kalian mengajak manusia kepada kebaikan atau mencegah manusia dari keburukan. Aw la yushikannallahu ayyaba'tsa 'alaikum niqaban minhu tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalau kalian tidak lakukan itu, Allah akan menurunkan azab kepada kalian, lantas kalian berdoa kepadanya, tapi Allah tidak mengabulkan doa kalian lagi. Ini akibat meninggalkan dakwah. Ya, yang pertama apa? Sebab datangnya laknat Allah. Yang kedua, sebab kebinasaan dan kehancuran. Yang ketiga, meratanya siksa dan azab. Dan yang keempat, sebab tertolaknya doa atau tidak dikabulkannya doa. Hadza shiratun mustaqim.